hari ini kita ke Grand Indonesia, aku mau potong rambut. Ayo. Ini cincau doang, Mak. Oh, ini cincau ya? Iya. Tapi enak kelihatannya. Dan Mak, gado-gado dimanapun berada, gado-gado pesenannya. Cobain, Mak. Mau dicobain sekarang apa nanti? Ntar. Enak. Sekarang. Itu mah sirupnya pakai sirup marjan kali ya? Wangi. Yuk kata nih. Ini pesanan aku, pindang bandeng tradisional nasinya. Enak nggak? Enak. Kacangnya kerasa. Yuk kata nih. Coba ini pindang bandengnya, enak kan? Taruh aja makannya masih enak. Tapi enak. Ini pindang bandengnya sangat kecil banget. Lihatin. Cobain sedikit aja, Mas. Sedikit aja. Cobain dah. Ini gak ada apa-apa lagi. Mas, enak aja, Mas. Cobain, Mas. Thank you.
Ini mak pakai asam ini mak, pakai asam buah. Buah enak. Thank you.
Tempe ya? Ini ininya mentah nih, jadi emang gak pedes ya? Tuh, mentah. Hmm? Ini yang gak pedes. Banyak sih warnanya tuh, nah, makan perlu aja. Kenyang banget. Itu juga yang tahu bawa. Korewa rambutan. So, if my husband coming here, so this is rambutan. I want you to taste this one. Tastes so sweet. Korewa. Ganparung ya? Pisang. Tahu yang mana pisang? Maskat. So mana? Sisa. Oke guys, ini potongan rambut aku. Aku pilih Hime Hair hari ini. Katanya Hime Hair ini potongan rambut model Jepang. Sebenarnya aku jujur aja takut ya sebenarnya motong rambut model kayak gini takut nggak cocok sama aku. Tapi ternyata I like it. aku suka. Oke, begitu dia hari ini jalan-jalan makan sama emak. Emang sih kebanyakan waktu di room ya, aku sama emak. Karena gimana ya guys ya, sebenarnya aku bingung. Karena emak itu nggak bisa jalan terlalu banyak, nggak bisa jalan-jalan yang over terlalu capek tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya udah ke satu tempat nih, misalnya kayak hari ini ke Grand Indonesia ke mall. Ya udah ke situ aja dan nggak bisa ke tempat lain lagi gitu, jadi kadang bingung juga sih ngatur videonya, but ya udah kesehatan mama kan nomor satu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye.